Baik, kembali bersama kami dalam Bicara Doktor. Hari ini kita berbicara tentang gastrik bersama dengan Dr. Ahmad Najib Azmi bersama kita. Inilah dia rupanya, Doktor. Tadi banyak mukadimah kita dah cerita, punca dah cerita, simptom-simptom kita dah cerita dan ini mungkin kita boleh cerita juga ke barangkali yang lain. Tapi sebelum tu, Doktor, ada pemanggil. Saya sekarang ambil sekejap. Boleh. Menunggu di talian. Hello. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Abdullah Osman daripada Seremban. Oh, Cik Abdullah. Terima kasih, Cik Allah, sudah menghubungi saya. Soalan tanya doktor. Ya. Gastrik ni yang sebenarnya ada tak ubat yang boleh baik betul? Maksudnya ada ubat yang boleh sembuhkan penyakit inilah. Okay. Dan lagi satu, ada gastrik ni adakah puncanya disebabkan oleh kita selalu makan lewat-lewat? Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Cik Abdullah daripada Seremban. Dua soalan. Ubat boleh sembuh betul? Boleh sembuh, memang. Ubat memang boleh sembuhkan gastrik. Cumanya dia boleh datang balik. Itu dia punya apa ni, nature ataupun sifat gastrik ni. Dia bila ada radang dekat dalam perut, merah. Kebanyakan dia boleh baik sendiri. Dia boleh baik sendiri. Tapi bila dah terlalu sakit sangat, dia akan ambil ubat. So ambil ubat seminggu ataupun dua minggu, ada kadang-kadang sampai sebulan sampai simptom tu reda. Dan majoriti akan sembuh. Cuma bila simptom reda dan dia dah start tak makan, tak ambil ubat, dia boleh datang balik. Sebab yang saya cakap tadi, punca-punca tu, cara gaya pemakanan, rokok, apa ni, ada ubat-ubatan, skip makan, tak jaga pemakanan. Kita ni bila sakit kita jaga. Bila selalu macam tu, bila dia dah lupa, dia makan balik dan dia sakit balik. Sakit balik. So dia ambil ubat balik. So dia on and off. Dia tak perlukan macam, dia bukan macam kanser sama ada akan sembuh atau tidak. Dia gastrik, dia datang dan pergi. Ada ubat, masa sakit ambil ubat, masa dia dah baik tak perlu ambil ubat. Macam demam lah. Macam demam ambil ubat, dah demam tak payahlah. Dia mungkin datang balik. Baik. Soalan kedua tadi, makan lewat. Adakah itu punca? Makan lewat dia menyumbang kepada GERD, acid reflux. Sebab bila you makan, kalau boleh sebelum tidur 3 ke 4 jam sebelum tidur boleh makan. Dan jangan makan dalam within 3 ke 4 jam ni. Dalam masa 3 ke 4 jam ni. Sebab kena bagi masa untuk perut get ready untuk dia rest. Sebab kalau tidak, nanti dia akan bekerja. Sebelum tidur, dia dah ada makanan, dia akan kena kerja. Dan kadang-kadang bila dia lepas dia makan, dia tidur. Bila dia tidur, acid dia akan naik ke atas. So dia bila, kalau diamalkan selalu, bila acid tu kerap naik kata dia akan dapat GERD, acid reflux. So bila acid reflux ni, dia kata macam pedih ulu hati, kembung ataupun rasa tak selesa dekat ulu perut, ulu hati perut. Itu tak digalakkan sebenarnya. Kalau boleh dielakkan makan sebelum tidur. Saya rasa saya dah tahu sebab saya pedih ulu hati. Selalu dah jumpa makan dia sebab lewat makan sebelum lewat tidur. Okey, tak apa. GERD kita dah bawa tajuk ni bulan lepas, tapi mungkin kita boleh sentuh sikit-sikit. Boleh. Dia bertindih. Kita masuk bab ni. Boleh jadi bukan gastrik, ke barangkali yang lain. Betul tak? Sebab kebanyakan pesakit datang, doktor saya ada gastrik. Seolah-olah dia tahu itu sakit perut dia tu dalam daripada perut. So fungsi doktor kena tanya secara terperinci sama ada betulkah dekat gastrik. So bila soalan yang paling akan doktor tanya ialah di mana sakit tu? Lokasi. Lokasi. So kita ada 9 kuadran kat sini. Ulu hati ataupun sakit atas perut ataupun gastrik semua dekat sini. Ini perut ni kan? Ini perut lah. Ini perut kita. Ini usus besar. Yang ni hati. Yang ni empedu. So dekat belakang tu ada pankreas. Belakang perut ni ada pankreas. Dan di belakang lagi ada buah pinggang dan salur darah. Jadi, dan satu lagi jangan lupa, jantung. Jantung walaupun dia ada di atas ni, tapi base jantung tu kadang-kadang sakitnya boleh rasa di atas ulu hati juga. Di atas bahagian perut ni. So bila kata gastrik, kena hati-hati. Adakah ini serangan jantung? Kalau serangan jantung, kena tengok umur dia, apa sama ada darah tinggi, kecil manis. Jadi soalan-soalan, doktor akan tanya banyak soalan. Kadang-kadang datang untuk gastrik je, doktor tanya banyak. Tapi sebab dia nak pastikan dia tak miss benda-benda lain. Sebab kalau dia miss, dia boleh miss high attack. Which is berbahaya. Yang kedua, batu empedu. Apa ni batu di empedu?
Batu empedu ni sangat senang terjadi, especially kalau kita makan makanan yang banyak berlemak, dia akan berkumpul dalam empedu dan jadi boleh jadi batu empedu. Dan batu empedu ni dia boleh sumbat dan menyebabkan apa ni, infection, kuman. Dan bila kuman ataupun sumbat, salah satu lagi simptom dia selain daripada sakit dekat bahagian atas perut ialah mata kuning. Oh, jaundice. So bila dia ada jaundice, itu tanda dia mungkin dia ada batu empedu. Okey. Radang pankreas. Radang pankreas ni agak susah untuk dibezakan dengan gastrik. Kebanyakannya radang pankreas boleh didiagnose, maksudnya dengan darah, ambil cek darah dia. Okay. Ataupun satu lagi tanda dia, dia sakit dekat bahagian depan, dia pergi ke belakang. Oh. Maksudnya dia daripada depan pergi ke belakang, lepas tu dan sakit dia lebih sakit daripada biasa. Oh. Dan sakit dia akan kata rasa lebih baik bila duduk. Maksud bila dia tidur, dia tidur dengan duduk. Oh. Dia ke depan. Kalau baring dia jadi baring dia sakit. Oh. So, dia ke depan. Itu itu antara ciri-ciri itu pankreas, radang pankreas. Abdomen itu aneurisma ni, di belakang ni ada salur darah besar dalam abdomen. Salur darah besar abdomen ni jarang-jarang berlaku lah. Dia boleh pecah. Okay. Pecah maksudnya dia leaking, dia dia bocor. Bila dia bocor, dia akan kata saya sakit perut. Okey. Dia ingatkan gastrik. Maksudnya ada bleeding, pendarahan. Oh. Doktor kena kenal pasti bila nampak sakit ni pucat. Oh, ada blood pressure dia low, dia dia kena suspect mungkin kena ada pendarahan. Baik. Radang usus, sebab usus ni walaupun dekat sini, kawasan inilah. Walaupun dekat sini tapi kadang gastrik, kadang-kadang bila kata gastrik tu dekat tengah. Semua kat sini. Susah kita pun tak kita tahu. Nak tahu. Jadi radang usus ni biasanya dia ada simptom lain iaitu sirip berit. Oh. Sirip berit dan sakit dia memulas. Oh. Dan lebih ke arah keseluruhan perut dia. Oh. Kalau gastrik saja biasa atas saja. Oh. Atas saja. Baik. Lain-lain ni macam-macamlah. Mengikut pengalaman saya, saya dah jumpa almost semua ni. Dan ada juga dia datang kata gastrik tapi sebenarnya appendix. Oh, appendix. Appendicitis. Appendix kawasan mana? Appendix kawasan sini. Bawah ni dia usus bawah sini. Oh. Tapi kadang-kadang appendix tu dia abnormal. Dia boleh berada di sini juga. Oh. So pesakit dia bukan doktor dan dia tak belajar anatomi. So dia akan kata gastrik. Jadi doktor yang kena periksa pastikan yang ini bukan appendix. Dan antara sejarah lain kalau dia wanita, kena pastikan yang ini antara satu lagi sebab kandungan luar rahim. Oh. Itu antara perkara yang juga, yang kena doktor perlu tahu dan perlu beritahu tarikh akhir haid. Okey. Baik. Ini tentang perkara inilah. Kita ambil panggilan seorang lagi. Ada. Laju panggilan kita hari ini. Hello, assalamualaikum. Hello. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Saya Cik Azri daripada Pulau Pinang. Cik Azri Pulau Pinang. Silakan Cik Azri. Ya. Okey, saya nak tanya doktor dua perkara. Okay. Dua soalan. Satu, berkenaan dengan bau-bau ni saya dah buat endoskopi. Okey. Saya dah buat endoskopi, lepas itu kita pergi dalam tu ada lebam dengan ulcer. Okey. Lepas itu doktor bagi saya ubat pantol kacau leh. Lepas itu orang tak apa, lepas saya makan ubat tu orang tak apa, saya orang tak apa, tak rasa orang tak apa, lega lagi lah. Dia rasa macam orang tak apa, bila selepas saya makan tu, dia jadi macam orang tak apa, masih ni orang tak apa, masih orang tak apa, masih ada kesik. Makin apa? Setiap kali saya makan, saya makan dulu saya rasa macam apa ada gastrik. Macam apa macam perut berangin, macam bergastrik. Macam apa setiap kali makan dia rasa sakit perut. Oh, setiap kali makan waktu itu sakit perut. Doktor ada nak tanya apa-apa? Lepas tu orang apa tapi bila buat endoskopi doktor pakar memang dalam tu adalah ada ulcer lah. Tapi ulcer tu dia bagi saya ubat pantoprazol ni. Ubat pantoprazol tu orang apa lepas saya makan tu orang apa macam kesan tu macam tak apa-apa nak efek sangatlah, macam orang apa masih ada gastrik. Okey, baik. Saya tanya apakah ubat ini berkesan ke ataupun perlu menjalani prosedur sekali itu untuk tukar ubat ke macam mana? Baik. Terima kasih banyak Cik Azri dari Pulau Minang. Okay, kita boleh dengar jawapan doktor. Dia bila biasa kebiasaan doktor pakar akan bila simptom tak lega dengan ubat dia akan skop. Bila skop dan dia nampak ulcer di situ, dia sama ada dia akan berikan ubat yang lebih baik ataupun dia tukar kepada ubat lain. So dia ubat ni banyak jenis. Banyak jenama sampai berpuluh. So dia bertukar-tukar. Yang pertama, yang kedua je kalau tak baik juga ulcer tu kena tengok sama ada Helicobacter pylori tu ada tak. Helicobacter pylori ni dia ubat dia bukan pantoprazol yang dia ambil cakap tadi. Dia kena antibiotik sekali. Tapi
Kita biasanya bila scope, kita akan check untuk Helicobacter pylori. Kalau Helicobacter pylori tak ada, kita tak perlu bagikan berikan antibiotik tu. Jadi kalau tak baik, yang pertama dos ubat tu kena, kalau ulcer sehari dua kali. Kena ambil pagi dengan petang. Tambahkan dos. Kalau pantoprazol ni kena ambil sebelum makan. Okey. 20 minit sebelum makan. Cara pengambilan, cara pengambilan dia kena betul. Sebelum makan 20 minit sebelum makan, sehari dua kali 12 jam. Dan kena tengok dos yang diambil tu 20 mg atau 40 mg. Okey. Kalau dos rendah dan sakit tu masih ada, mungkin boleh bincang balik dengan doktor yang tadi. Macam Cik Azri kena pergi jumpa balik. Ya, pergi jumpa balik sama ada naikkan dos ataupun tukar pada ubat lain ataupun mungkin periksa sebab-sebab lain, tapi dia dah tahu ada ulcer dalam tu. Jadi kalau ada ulcer dalam tu, punca sebenar dia sakit tu ialah ulcer itulah. Cuma mungkin respon terhadap ubat tu tak optimum. Okey. Ya. Cik Azri, saya kena pergi bertemu balik dengan pihak perubatan supaya dapat diperjelaskan lagi. Okey. Jom kita tengok ini yang saya seronok nak cerita. Inilah rupa bentuknya dalaman kita Gastrik. Gastrik kita. Macam ni rupa dia. Bagaimana untuk membuktikan gastrik? Okey. Ini nak buktikan gastrik maksudnya kena tengok dengan mata kepala kita lah. Masuk kamera lah. Itu masuk kamera. Tapi majoriti kebanyakan kes tak perlu skop. Okey. Kebanyakan kes tak perlu skop. Apa ni, cukup dengan dengar sejarah sakit dengan teliti kita boleh cakap yang ini gastrik. Okey. Katakan dia tak respon dengan ubat ataupun kita suspek yang ini bukan gastrik. Dan sampai masa kena masuk kamera. So kamera endoskopi, kita panggil endoskopi. Maksud Encik Azri tadi, dia buat ni lah kan, endoskopi? Dia buat endoskopi tadi lah. Maksudnya, masuk melalui mulut, ke dalam esophagus, lepas tu perut dan duodenum. Biasa skop sampai sini saja. Sampai duodenum. Usus kecil dekat sini. So, kebanyakan kalau kata ulu hati, ulu hati tu dekat sini lah. Atas ni. Ulu hati. Kalau kata gastrik ni, kawasan gastrik yang besar ni, itu gastrik. Kalau ada radang, radang kawasan mana? Radang ni lah kawasan ni. Radang boleh jadi di mana-mana saja di bahagian perut. So, radang boleh jadi seluruh perut ataupun dekat bahagian-bahagian tertentu saja dalam perut. Ini merah ni radang lah kita anggap. Yang merah ni kita anggap dengan radang lah. Jadi kalau dalam gambar dalam endoskopi lebih jelas, kita akan nampak titik-titik merah di dinding apa ni permukaan perut ni. Ini radang lah ni? Ini radang ataupun dalam bahasa erosion. Erosion ni hakisan. Dia belum jadi ulcer lagi. So, kalau ulcer kalau ulcer dia lagi tu, nanti kita akan tunjuk gambar lepas ni. So kalau doktor kata perut kemerahan, merah-merah, inilah kita kata gastrik. Kalau doktor kata ada luka, maksudnya ada ulcer. Itu teruk sangatlah tu sebenarnya berbanding dengan ni. Berbanding dengan merah, teruk sikitlah. Teruk lagi lah. Teruk lagi daripada gastritis. Jadi dia boleh jadi di mana-mana tempat. Jadi untuk bila kita tengok ni, kita tahu ini memang gastritis. Tapi untuk confirm, betul-betul confirm, maksudnya hitam putih, kena ambil sampel dan hantar ke makmal dan tengok bawah mikroskop, dia akan kata ada inflammation. Chronic inflammation, maksudnya ada radang, kita confirm lah. Tapi dengan sebab teknologi dah canggih, tengok saja kita dah boleh tahu ini gastritis. Okey, kita nak tunjuk slide berikutnya, tapi ada pemanggil dari Sarawak bersama kita sekejap. Ramai yang panggil hari ini, mungkin kita boleh ambil sekejap. Hello. Hello, Cik Andrew. Hello, Cik Edward. Hello. Ya. Cik Edward Hello, selamat datang, Cyril. Saya nak cakap dengan doktor. Silakan. Saya ringkas. Sila. Silakan, Cik Edward. Saya nak tanya satu. Satunya, perut kalau selalu perut kembung. Selalu kembung. Lepas tu, kalau kita terlalu lapar tu, kita rasa bergigil. Apa punca dia? Dapat tu lagi, kalau gastrik tu rasa makan pun rasa kenyang. Lapar sangat pun tak baik. Jadi, apa punca sakit perut yang macam ni? Ada berangin, kadang berangin kembung macam tu lah. Itulah doktor saya tanya tu. Terima kasih banyak Edward dari Sarawak. Saya rasanya Edward baru bersama kita. Di peringkat awal tadi doktor dah boleh saya recall pun. Saya rasa apa yang Edward beritahu tadi ialah simptom dia. Itu simptom. Simptom-simptom kembung, makan sikit dah kenyang ataupun bila makan dia rasa sakit. Itu semua
ataupun rasa macam nak loya ataupun nak muntah, itu semua simptom asid, lebih dan asid ataupun gastritis. Simptom-simptom gastritis yang ada, kita tak sempat tanya detail tadi. So macam sama ada sakit dia macam mana, sama ada menyucur ataupun ni. So itu semua simptom. Tapi simptom tu dah ada lah tu? Simptom tu dia dah ada. Okay. Itu tanda-tanda. So kena jumpa doktor jugalah. Dia boleh rawatan nanti kita minta. Okay, rawatan. Yes. Rawatan kita bawa pasti. Baik. Terima kasih Cik Edward sudi hubungi kami. Jom kita tengok yang berikutnya. Okay. Ini bezanya. Tadi kita tengok tadi yang keradangan saja, tak ada ulcer lagi. Yeah. Inilah dia. Oh ini bila komplikasi dia. Komplikasi gastrik ataupun bahasa mudah ni luka. Allah. Tapi yang kita nampak ni, saya bagi contoh gambar ekstrim ni. Ekstrim eh? Ekstrim. So kalau ikutkan, cuba bayangkan pernah ada apa ulcer mulut? Takkan tak pernah. Selalu tak pernah. Okey. Ulcer mulut, bayang ulcer mulut tu tapi dalam perut. So bila kena makanan pun dia sakit. Sebab tu bila sakit komplain, bila makan dia sakit. So makanan tu sentuh ulcer tu. Analoginya sama dekat mulut kan? Kalau kita kena sakit. Cuma kalau di sini lebih dalam dan lebih dia punya sakit dan komplikasi dia akan menghakis. Kalau dia hakis sampai ke pergi salur darah, akan berlaku pendarahan. Oh. So ini antara ini gastric ulcer. Yang nampak ini kedut-kedut ni ialah kedutan normal dalam perut. Ini normal perut kita macam ni. Normal, yes. Oh, yang ni lah para penonton kalau ulcer. Tengok. Okey. Ini dua ni jenis ulcer lah. Jenis ulcer. Ulcer. Okey. Cumanya bila kita sebagai endoskopi, ya bila scope, kita kena tengok lama sikit dekat ulcer tu. Okey. Sebab kadang-kadang gastric ulcer ni dia boleh jadi kanser. Okey. Dia boleh nampak dia kanser tapi dia nampak macam ulcer. Oh. So dia kanser tapi dia pakai topeng ulcer. Oh. So kadang-kadang ini part yang agak mengelirukan. So jadi pesakit yang dah ada ulcer, lepas tu diberi ubat, doktor akan minta kalau boleh kita scope semula. Okay. Sebab dengan ubat, kalau ulcer dia baik. Oh, kalau kanser dia takkan baik. Oh. So sebab tu kalau ada doktor yang ragu-ragu dengan bentuk ulcer tu, dia akan minta untuk scope semula, scope sekali lagi. Sebab selepas beberapa minggu sepatutnya ulcer tu boleh sembuh. Okey. Kalau kanser dia takkan boleh sembuh. Okey. Dan inilah rupa bentuk. Dan inilah rupa bentuk yang kanser tu. Kanser perut. Betul lah. Dia macam ulcer yang banyak dia macam ni. Ni nampak ulcer kan? Ni pun nampak ulcer kan? Tapi kalau tengok dengan lebih dekat ni ialah gastric cancer. Oh. Ya. Yeah. Inilah gastric cancer. Dari sudut dia punya size dia lagi besar. Dia size dia lebih besar dan kalau kita tengok kan dia punya sempadan dia agak abnormal dia punya permukaan. Yang itu kadang kita perlu ambil sampel dan hantar ke makmal. Okey. So bleeding tak ada gambar kat sini. Bleeding ni ini antara komplikasi yang seterusnya bila ulcer ni terlalu dalam, dia menyakis apa ni salur darah tu dan dia akan menyebabkan pendarahan. So bila kita bleed pendarah banyak, kita kena apa? Pucat lah. Okay. So, salah satu simptom bila ahli keluarga kata, kenapa ayah nampak pucat? So antara salah satu sebab mungkin ada pendarahan. So boleh tengok gambar yang seterusnya. Okay, jom. Ini dia pendarahan. Yang nampak ini antara jenis-jenis pendarahan sebab ulcer. Yang ini kira panggil ulcer fresh. Yang kita nampak gambar tadi tu ulcer yang dah lama. Ini ulcer yang ni dia dah baik. Dia nak macam nak baik dah. Dia nak baik. Ini kanser. Ini ulcer yang ini ulcer sedang berlaku. Ulcer sedang berlaku. Kita tengok forest 1B ni. Ini maksudnya dia darah sedang mengalir. Forest 1A ni tak ada video dia. Forus 1A ni macam ni, dia memancut. So, darah tu memancut. Sebab ulcer ni, nampak ulcer ni. Allah. Ulcer tu. Dan ulcer tu dia menghakis. Sebab tu bila cakap kenapa rasa berdebar. Okay. Berdebar tu sebab darah dia dah hilang dalam perut. Oh. Dan darah dia dah jadi sangat kurang. Jadi jantung dia pam cepat. Kita tak nampak. Rupanya kat dalam. Dua dia nampak pucat. Okey. Dan ketiga yang paling jelas sekali, kalau pendarahan terlalu banyak dia muntah darah. Itu yang kita kata kenapa dia muntah darah. Kalau kemuntah darah, kemungkinan besar pendarahan dalam perut. Okey. Kalau pendarahan dia perlahan, dia akan najisnya berwarna hitam.
Oh. Ah, najis warna hitam. Inilah. Dia bukan tanya saya. Darah warna merah, kenapa najis warna hitam? Okey. Sebab bila darah ni keluar dekat dalam perut, darah tu dia akan bersentuh dengan asid. Yang dalam perut tu. So bila darah tu bersentuh dengan asid dalam perut, dia akan bertukar warna hitam. Inilah. Inilah hitam. Warna hitam ni. Oh. So warna hitam ni dan dia akan keluar dalam najis. Okay. So bila dia buang air besar, kenapa najis saya warna hitam? Okay. So warna hitam tu, itu kira kita panggil red flag, tanda amaran. Ini apa tu? Ni yang show ni. Yang ni clip, kita panggil dia clip. Oh, untuk hentikan pendarahan. Untuk hentikan pendarahan. Okay. So katakan dia sedang berdarah, kita tak akan boleh tahu bila dia, adakah dia sedang berdarah atau tidak, tapi dari segi tanda-tanda klinikal macam nadi dia laju, blood pressure dia rendah. Jadi kalau tidak kalau tidak ada halangan untuk buat scope, scope perlu dibuat secara emergency. Okey. So maksudnya kena buat emergency, masuk scope juga dan tengok di mana pendarahan tu berlaku dan hentikan pendarahan tu. Okey. Ketika ini melalui tebuklah. Ini scope. Melalui ini scope saja. Ini semua melalui scope. Oh. Melalui scope saja. So tak perlu operation. Tak perlu operation. Tak perlu operation. Just melalui scope. Ini pun melalui scope. Ah ya. Melalui scope sahaja. So dia ada banyak kaedah lain. Ini antara clip dan dua dia bakar dengan argon plasma. Oh. Ataupun dipanaskan untuk berhentikan pendarahan tu. Okey. Kalau kes yang lebih teruk di mana guna alatan pun tak boleh, kita ada spray. Kita spray saja, hentikan semua pendarahan dekat situ. Oh. Sementara waktu tunggu ataupun beli masa untuk stabilkan dia. Okey. Dan kalau terlalu banyak pendarahan berlaku, dia perlu masukkan darah. Oh. Masukkan darah untuk ganti balik darah yang, hilang tu untuk stabilkan dia. Tapi ini belum kanser lagi. Ini belum ini kanser lagi. Ini ulcer. Oh. Tak semua ulcer akan jadi kanser, tak. Okey. Tak semua. Kita tak kena semua. Faham yang itulah. Kita kena faham. So kalau ulcer dan ulcer, dia kata saya, boleh baik tak? Of course. Oh, boleh baik. Boleh baik. Boleh baik. Okay. Boleh baik. Tapi cumanya jarak makanan ubat tu lebih lama sikit dia kena ambil. Dia kena ambil lebih lama. Kanser. Dia beza. Kanser kena bila kita tengok kita boleh tahu so ini kanser atau tidak. Tapi kalau ulcer dia boleh baik. Baik, baik. Okey, kita ada panggil lagi. Doktor, mungkin kita boleh ambil sekejap. Hello. Hello. Siapa di talian? Hello, Salhan ya? Hello. Hello, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Encik Salhan dengan soalannya. Saya nak tanya dua soalan. Okey, sila. Yang pertama, saya nak tanya, adakah ketika bila saya tak selesa perut gas itu, saya just pergi farmasi beli controller 40 mg atau saya perlu jumpa doktor semula? Sebab saya ada sejarah buat dua kali endoskopi. Yang pertama 2015, yang 2015 itu just acute gastritis. Yang terbaru 2019 tahun lepas diagnosis dia pancreatitis with erosion. Okey, tapi dalam tu ada Helicobacter pylori itulah. Okey. Macam sekarang ni kan puasa, saya macam tak selesa perut. So bolehkah saya just pergi farmasi beli yang ubat yang doktor bagi kontrol 40 mg atau saya perlu jumpa doktor ke macam mana? Okey, baik. Jap. Nah, dari Helicobacter pylori tu dah ambil ubat. Yang Helicobacter pylori tu dah settle yang ubat yang kotak yang besar tu. Dah settle lah. Dah habis lah. Lepas tu yang saya dah pergi buat seterusnya, pylori tu dah tak ada dah. Okey. Alright. Tapi boleh tak dia datang ke sini tu? Okey, baik. Terima kasih banyak, Salhan. Okey, assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam. Kita berehat dulu ke? Okey, doktor jawab soalan sini boleh? Kita boleh. So, soalan dia, adakah ini boleh berlaku balik? Gastrik? Yes. Okey, baik. Macam saya cakap tadi, dia boleh berlaku balik. Cumanya kita nak tahu kenapa dia senang berlaku balik. Yang kali ini dia beritahu sebagai Helicobacter pylori lah. Macam kuman yang ada dalam perut tu. Dan dia telah ambil ubat sama ada seminggu atau dua minggu antibiotik. Baik. Dan dia cek semula Helicobacter pylori itu dah tak ada. So, kemudian dia tanya sama ada dia boleh ambil, sekarang dia ada simptom tu balik. Sama ada dia boleh nak pergi farmasi beli ubat. Kita doktor biasa tak galakkan untuk rawat sendiri untuk pergi beli. Sebab simptom tu mungkin macam gastrik tapi mungkin boleh jadi bukan gastrik. So sama ada, jadi dia, saya cadangkan dia jumpa doktor klinik terdekat. Bagi doktor tu periksa dia, dan doktor tu setuju yang ini ialah gastritis dan setuju untuk berikan dia pantoprazol tu balik. Oh. Ha,
Kalau dia setuju untuk berikan pantoprazol balik dan terpulang kepada dia, doktor boleh buat prescription dan dia boleh beli di farmasi. Oh. Ataupun doktor tu boleh berikan ubat. Farmasi pun dia takkan jual semudah takkan itu. Takkan jual semudah itu. Oh. Sebab dia mesti minta prescription daripada doktor. Baik. Control log ni dia ada dos dia, dia ada kekerapan dia, ada berapa lama nak kena ambil. Itu keputusan tu doktor yang kena decide buat keputusan. Baik, menjawab soalan Cik Salhan tadi. Baik.